bertanya. Sebenarnya kesempatan hari ini tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang telah memberikan dan berjuang berkontribusi untuk besarnya Partai Demokrat Partai Persatuan Barat dengan telah bergulirnya kita diberikan kepercayaan oleh rakyat Kabupaten Pasaman Barat salah satu partai yang besar adalah partai itu tentu saja juga terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang lama yang lama ibadah pemuda karena dalam hal ini Partai Demokrat sangat sadar dan memahami adanya Partai Demokrat adanya rakyat artinya artinya Partai Demokrat siap bersama masyarakat bersama rakyat untuk membangun negeri ini membangun Kabupaten Pasaman Barat dan kita bangga dan kita cintai dan tentu negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya sebagai ketua DPC Partai Demokrat, di mana halnya sama-sama kita tahu bahwa 2020 tepatnya September 23 2020 Pasaman Barat salah satu kabupaten yang mengadakan pilkada serentak bersama kabupaten kota yang ada di negara tentu saya sebagai ketua DPC kabupaten DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Barat saya ingin bersama kader-kader Partai Demokrat yang saya banggakan dan bersama rakyat tentunya bersama masyarakat Kabupaten Pasaman Barat ingin meneruskan perjuangan pembangunan itu tentu saya merasa dikomitmen untuk mencalonkan menjadi calon balon Bupati di Kabupaten Pasaman Barat dan tempatnya pendaftaran di KPU sesuai aturan dan undang-undang tanggal 16, 17, 18 Juni yang akan ditetapkan pada tanggal 8 Juni bersamaan dengan keterkaitan saya sekarang sebagai Bupati Kabupaten Pasaman Barat tentunya saya harus taat dengan peraturan-peraturan yang memang sudah ditentukan itu depannya nanti secara aturan tiga hari setelah ditetapkan penetapan sebagai calon tanggal 11 dengan 2 Agustus 2008 itu tentunya Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mengusung yang nantinya ditetapkan oleh BPP yang direkomendasikan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Itu tentunya kita juga sangat menghargai dan menghormati partai-partai lain di Kabupaten.
Kabupaten Pasaman Barat juga tokoh yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk bersama-sama ke depan mencalonkan diri dari bupati dan wakil bupati. Kalau memang belum ditetapkan untuk di Kabupaten Pasaman Barat, itu tentunya sekali lagi Partai Demokrat sangat menghargai dan menghormati tokoh lain untuk baik di daftar Partai Demokrat maupun di partai-partai lain yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dan tentunya saya berharap untuk kader-kader Partai Demokrat selalu bersama dan kompak untuk ke depan untuk terwujudnya kader Partai Demokrat menjadi pimpinan daerah atau bupati di Kabupaten Pasaman Barat. Tokoh-tokoh masyarakat yang mama daripada ulama pemuda di Kabupaten Pasaman Barat, karena tanpa kebersamaan, tanpa kekompakan kita dengan beliau-beliau sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat secara umumnya, itu hal ini tidak mungkin bisa tercapai dan bisa terwujud. Kita juga memaham dengan kondisi Kabupaten Pasaman Barat yang ada pada saat itu, perlu suatu bersamaan, bersatu untuk bagaimana Kabupaten Pasaman Barat ini bukan saja sama dengan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, bahkan di negara Republik Indonesia, tetapi Kabupaten Pasaman Barat ini ke depan lebih hebat dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Dan saya yakin dengan kemauan dan kerjasama kita, ada Partai Demokrat bersama tokoh masyarakat yang mama dari juga berperan penting di dalam pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Maka sengaja pada hari ini saya mendaftarkan diri menjadi calon balon salah satu agar Partai Demokrat dan juga tokoh-tokoh lain yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, dan tentunya walaupun saya sebagai ketua DPC, persyaratan dan ketentuan juga harus sama dengan tokoh-tokoh yang lain di dalam pendaftaran di Partai Demokrat itu sendiri. Dan sekali lagi tentunya ucapan terima kasih kepada kader-kader Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan, yang selama ini sudah kita buktikan dan hal ini untuk bisa dipertahankan agar dapat ditingkatkan kebersamaan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selama ini kedekatan oleh lain yang kita agak selalu ada waktu, namun karena kondisi pada saat itu saya sebagai bupati dengan tidak ada jawabnya, memang betul-betul membutuhkan waktu yang sangat sibuk untuk dengan agenda pemerintah daerah maupun agenda
agenda kegiatan asal berhubung punya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan sebagai ketua DPC Partai Demokrat tentunya mohon maaf. Dan tentu pada kesempatan ini sekali lagi ini baru proses pencalonan pendaftaran calon-calon bupati di Kabupaten Pasaman Barat dan barangkali sebagian kader-kader akan bertanya siapa wakil tetapi tentunya karena itu juga salah satu persyaratan untuk mendaftar tentu sama-sama kita jadikan dan semua tentunya kita sama-sama berdoa dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan calon yang betul-betul juga bisa bersama bersatu untuk kepentingan masyarakat banyak karena bukan saja hanya untuk kita menang tapi kita juga harus berpikir juga untuk kepentingan rakyat masyarakat Kabupaten Pasaman Barat bukan saja juga KPD saya maksudnya KPD yang untuk memenangkan tetapi untuk jangka masa yang akan datang. Terakhir yang saya sampaikan pada siang jelang sore yang berbahagia ini dengan resmi tentunya saya mencalonkan diri menjadi bakal calon bupati di Kabupaten Pasaman Barat pada Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pendaftaran calon Bupati Pasaman Barat dari Partai Demokrat. Saya Dedi Panda melaporkan dari Pasaman Barat.